Kata Nabi Muhammad, ada aduik an nafsul ladzi baina jambaik. Musuhmu yang paling bubuyutan hawa nafsu dalam hatimu ini lo. Ambisimu ini. Ini yang mesti kita perangi. Caranya thoriqoh. Kita berthoriqoh. Maulutan, selawatan. Ini semua upaya zikiran, tahlilan, ini upaya agar kita bisa menundukkan hawa nafsu, karena nafsu ini katifli, kayak anak kecil yang disapih. Pertamanya marah kalau pas enggak kita turutin, tapi lama-kelamaan ketika biasa kita mujahadah dan riyadhah, dia kemudian akan luntur, dia kemudian akan lemah seperti kuda yang liar. Nafsu kita ini kayak kuda liar, ambisi, tapi lama-lama pelan-pelan sampai kita nurut. Nah, ini yang kita mau. Agar kita itu betul-betul melakukan apapun di situ ada ridho Allah dan nabinya Muhammad. Karena kita ini kadang-kadang hadirin seakan-akan kita ini kayak ibadah, seakan-akan kita ini kayak berjuang, hakikatnya bukan karena Allah tapi hawa nafsu kita.